Salam. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita bisa memanfaatkan Google Forms dengan jika menggunakan add-ons agar Google Forms ini bisa kita gunakan untuk pelaksanaan ujian, bisa UTS, bisa UAS, kuis ataupun tugas. Pertama-tama kita masuk ke browser, kita buka browser kita, kemudian kita ketikkan saja di sini Google Form seperti ini. Ya. Di sini akan ada hasilnya Google Forms. Kita pilih Google Forms. Google Forms ini sifatnya gratis, ya. Di sini kita pilih yang personal. Kemudian di sini saya belum login ya, kita harus login. Saya menggunakan email. Setelah kita login, maka kita akan masuk seperti ini. Ya. Sebelumnya kita harus mempersiapkan soal. Ya, di sini saya ada contoh soal. Contoh soal UTS untuk semester ini yang rencana akan saya share ke mahasiswa pada tanggal 21 April. Ya. Oke. Selanjutnya untuk membuat form baru kita bisa klik tombol plus yang di sini. Oke. Nah, di sini ada nama formnya. Ya. Kita bisa menuliskan saya copy aja di sini UTS semester genap. Oke, mata kuliahnya saya tulis di sini. Tidak terlalu panjang. Ya, kita bisa menuliskan seperti ini. Kemudian di form description kita bisa memberikan deskripsinya. Ya, deskripsinya mungkin seperti ini. Saya copykan aja supaya cepat. Nah, selanjutnya saya biasanya memberikan satu apa pengaman begitu ya untuk memastikan bahwa yang mengerjakan UTS ini adalah mahasiswa saya yang sudah saya berikan kode tertentu begitu ya. Jadi di sini saya biasanya memberikan pertanyaan token seperti ini, saya masukkan token, kemudian short answer. Jadi di sini ada beberapa jenis pertanyaan. Sorry, maaf. Ada beberapa jenis model pertanyaan yang bisa kita berikan di Google Forms. Kita bisa lihat di sini, ya. Di sini ada beberapa. Kita bisa pakai yang pertama short answer. Ini jika pertanyaan-pertanyaan itu nanti bisa dijawab dengan jawaban yang pendek, gitu. Satu kalimat misalkan, satu kata, dua kata. Kemudian paragraf, kalau misalkan dia jawabannya bisa lebih panjang. Kemudian kita bisa juga nanti memberikan pertanyaan dengan jawaban yang bisa beberapa pilihan. Dia harus memilih salah satu jawaban multiple choice seperti ini. Ya, nanti saya akan memberikan contoh di bawah. Kalau multiple choice seperti ini nanti kita bisa memberikan setting untuk agar jawabannya bisa diacak begitu ya. Agar ini jawabannya bisa diacak, kita bisa memberikan setting seperti itu. Kemudian ada pilihan checkbox. Checkbox ini siswa atau peserta ujian bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kemudian bisa juga kita meminta mereka untuk menyiapkan jawabannya dalam sebuah file, ya, bisa dalam bentuk ketikan, bisa dalam bentuk video misalkan atau yang lain. Kemudian file tersebut kita minta untuk di-upload di sebuah cloud storage ya, seperti Dropbox atau Drive gitu ya, atau Google Drive. Nah, kita bisa seperti ini. Ya. Jadi nanti mahasiswa harus meletakkan filenya di Google Drive. Selanjutnya ini saya cancel ya. Ini membuat contoh aja. Kemudian model yang lain ini kalau memberikan jawaban rings gitu ya. Kemudian ini multiple choice grid. Jadi seperti memasang-masangkan begitu ya.
Kemudian ada juga kalau jawabannya harus ya. Kemudian di sini kita bisa set untuk memastikan bahwa dia harus menjawab begitu ya. Required-nya kita set bahwa dia harus menjawab, ini kita on-kan. Kemudian di sini ada pilihan, kita bisa merespon validation. Jadi kita memvalidasi responnya. Kalau responnya salah, ya dia nggak bisa lanjut begitu ya. Nah, kita seringkali menggunakan token. Bisa angka, bisa juga pakai teks ya. Misalkan tokennya adalah password. Token salah. Ya, jadi kalau kita set seperti ini, maka nanti akan ada pertanyaan token begitu, ada pertanyaan token. Siswa harus memasukkan token, kemudian dia harus menjawab. Jika jawabannya salah, maka nanti ada komentar token salah. Sementara token yang benar itu harus kata-katanya adalah password. Ya, ini bisa bebas gitu ya. Kemudian untuk menambahkan question atau isian berikutnya, saya klik yang plus di sini. Ya. Berikutnya saya biasanya meminta mereka untuk memasukkan nama. Ini juga short answer juga. Kemudian saya minta mereka memasukkan. Ini juga short answer. Ya. Kalau misalkan kita membuat soal satu untuk beberapa kelas, kita bisa menambahkan lagi isian kelas. Nah, ini jangan lupa ini juga kita set required ya. Jadi dia harus mengisi. Kalau nggak mengisi, nggak bisa. Ya. Sampai di sini, ini tahap pertama, pengisian identitas. Kita bisa melihat hasilnya. Kita bisa mencoba begitu ya, mempreview bagaimana sih ini kalau dijalankan. Ini di sini ada gambar mata, tulisannya preview. Kalau kita klik nanti, nah seperti ini hasilnya. Oh begini tampilannya, begitu ya. Required dia harus mengisi, nama harus mengisi, name harus mengisi. Kalau di sini dia mengisi salah, komentarnya token salah. Kalau dia mengisi benar, tidak ada komentar. Ini harus diisi, harus diisi. Ya, gitu. Oke, lanjut. Ini kita tutup dulu, kita lanjut di sini. Saya leave. Nah, berikutnya masuk ke bagian soal. Nah, untuk membedakan antara yang atas bagian identitas dan bagian yang bawah, saya membuat satu bagian baru. Istilahnya di sini adalah section gitu ya. Di sini ada pilihan untuk section. Kita klik di sini. Akan muncul sectionnya. Di sini soal. Ya. Nah, kebetulan karena saya sudah punya soal, ini contoh aja ya. Dua mode layout di Android. Dia harus menjelaskan dua mode layout di Android. Ini deskripsi ya. Kita bisa memberikan instruksi, bisa juga kosong gitu ya. Jawablah pertanyaan. Nah. Contoh seperti ini. Oke. Kemudian saya menambahkan pertanyaan. Itu. Nah, di sebelah kanan ini ada beberapa tombol ya. Jadi kita bisa menuliskan pertanyaan seperti ini. Selain itu kita juga import question dari tempat lain jika kita sudah punya. Kemudian kita juga bisa menambahkan title and description. Nah, seperti ini ya. Kalau mau, ini saya hapus. Saya hapus. Kita bisa menambahkan seperti itu. Juga kita bisa menambahkan gambar jika mau. Misalkan ada gambarnya yang harus dilihat oleh siswa, kita juga bisa menambahkan view. Oke, ini saya pertanyaan paragraf, ya ini jawab, ini dia harus menjawab, saya klik ini. Ya. Kemudian contoh berikutnya misalkan saya memberikan multiple choice ya. Manakah? Oke, di sini ada multiple choice. Mungkin ada untuk nambah ke bawah cukup di panah bawah ya, boleh diklik
Option begini juga boleh, ya. Tapi supaya cepat kita bisa tekan panah bawah, gitu ya. Nah, kemudian untuk menentukan kunci jawaban, kita harus, nah, di sini ada pilihan shuffle option order. Di sini nanti kalau ini kita pilih seperti ini, maka pilihan ini akan diacak. Siswa akan mendapatkan urutan pilihan yang berbeda-beda. Kemudian untuk menentukan bahwa ini nanti yang benar yang mana begitu ya, maka kita harus merubah dulu settingnya, setting soal itu nanti sebentar di atas di sini ya, setting. Di bagian setting ini kita harus ngeset bahwa ini masuk dalam jenis quiz. Nah di sini ada pilihan quiz, kita onkan di sini, kita onkan. Nah, di bagian sini ada beberapa pilihan. Ya. Pertama, masalah nilai, release grade. Apakah nilai langsung dimunculkan setiap kali mereka menyelesaikan quiz atau nanti manual setelah proses review manual. Di sini karena saya ada jawaban yang harus saya nilai secara manual, maka ini saya pilih letter. Ya. Kemudian di sini ada option juga. Nanti responden atau siswa, apakah dia bisa melihat pertanyaan yang salah? Apakah dia bisa melihat jawaban yang benar? Atau dia hanya bisa melihat nilai saja? Ya, ini sesuai dengan kebutuhan kita ya. Saya set yang point values aja. Kemudian save. Untuk option yang lain, di sini ada macam-macam ya. Di bagian general, ini otomatis tercentang. Artinya apa? Setiap kali siswa mengerjakan quiz kita, dia harus memasukkan email. Ya. Kemudian ini wajib ya. Jadi ini untuk memastikan bahwa identitas yang mengerjakan adalah siapa. Ya. Nanti kalau mahasiswa kita, mereka bisa mengirimkan email berdasarkan email kampusnya. Kemudian di sini kita bisa membatasi bahwa mereka hanya bisa mengirimkan satu kali, ini bisa kita centang, gitu ya. Kemudian selanjutnya, di sini ada pilihan, apakah kita mengizinkan mereka untuk melakukan edit setelah submit? Jika iya, ini bisa kita centang. Kemudian, apakah mereka bisa melihat respon? Ya, kalau memang diizinkan, ini bisa kita centang. Ya, biasanya saya tidak saya centang, gitu ya. Kemudian masalah presentation. Penampilan, ya, bagaimana kita menampilkan quiz gitu ya. Apakah ada progress bar? Ya, biasanya saya tampilkan. Apakah pertanyaannya diacak enggak? Biasanya ini juga saya acak. Begitu. Kemudian ini saya simpan. Jadi dengan model tadi, pertanyaannya diacak, pilihan jawabannya juga diacak. Ya. Oke, saya tambahkan satu pertanyaan lagi. Ini urutannya bisa kita geser-geser ya, jika diinginkan ya, di sini bisa dinaikkan, dibawakan gitu ya, tidak ada masalah gitu ya. Tuh. Oke, sebentar. Tadi kita belum, nah ini kita bisa menentukan kunci jawaban gitu ya. Kunci jawaban, kita di sini menentukan berapa poinnya dia, misalkan 10 poin. 10 poin. Kemudian ini feedback ya, kalau dia nanti ada feedback ke student ya. Nah, untuk yang multiple choice tadi di sini sama ya. Kita bisa menentukan password key-nya, kuncinya. Description ini untuk menentukan deskripsi kalau kita mau menjelaskan lebih detail dari pertanyaan. Kalau untuk kunci jawabannya kita pilih yang di sini answer key. Ya, misalkan tadi mana versi yang paling terbaru Oreo. Oke, ini yang saya centang. Di sini poinnya berapa? Kita menentukan di sini. Misalkan poinnya 10. Ya. Terus kemudian kita bisa memberikan feedback jika diinginkan. Dan. Ya. Oke, selanjutnya saya buat pertanyaan lagi. Di sini market aplikasi itu ada Play Store. Oke. Kemudian di sini saya bisa memberikan kunci jawabannya yang benar adalah ini, poinnya 10 juga.
dan kemudian dia wajib menjawab. Ya. Kemudian, nah, bagi Bapak Ibu yang sudah misalkan sudah menyiapkan soal beserta pilihan jawaban gitu ya, itu kita juga bisa otomatis menuliskan ininya di sini ya. Misalkan ya, ini contoh aja. Misalkan seperti ini. Nah, di sini kita tinggal copy aja seperti ini. Misalkan kita sudah punya soal seperti itu ya. Ini saya tambah question baru. Mana ini? Oke. Ini saya copy, Ctrl V. Kemudian pilihan-pilihan yang di sini juga kita tinggal copy aja seperti ini. Kita taruh di sini. Ini multiple choice ya. Multiple choice. Ctrl V. Nah, otomatis dia akan menyesuaikan. Ya, praktis kan? Tinggal ngapus ininya aja. Ya. Jadi sebenarnya ini sudah dimudahkan oleh Google Form untuk mentransfer soal kita, ya. Oke, dia harus menjawab, answer key-nya di sini ada Android Studio. Ya. Kemudian poinnya 10. Dan ya. Jangan lupa ini kita set supaya dia shuffle ya. Shuffle. Yang ini tadi juga sudah shuffle belum? Oke, shuffle. Kemudian yang ini juga kita set ya. Oke, shuffle-nya kita on-kan. Nah, selesai. Misalkan ini contoh ya. Kita bisa melihat, mempreview soal kita dengan klik gambar mata. Di sini. Ya. Ya. Nah, ini kan tadi section yang pertama ya. Ini harus kita isikan. Misalkan ini saya contoh ya. Di sini nama. Kausar. Token. Kemudian name. Kemudian setelah masuk next, barulah kita masuk ke section berikutnya yang tadi. Soalnya muncul secara acak dan pilihan jawabannya juga muncul secara acak. Ya. Oke, soal kita sudah selesai. Nah, selanjutnya bagaimana supaya kita mengatur agar soal ini keluar pada saat tanggal tertentu yang kita sepakati dan juga tutup atau selesai pada saat tanggal dan jam tertentu. Di sini kita bisa menggunakan form yang ada di Google Forms. Kebetulan di sini sudah saya aktifkan, namanya Control Accepting Response. Kita bisa mengaktifkan add-on di sini. Jadi titik tiga ini bisa kita klik, gitu ya. Saya geser dulu. Di sini ada pilihan add-on. Add-on itu adalah fitur-fitur tambahan yang kita bisa manfaatkan di dalam add-on. Dalam pilihannya add-on itu banyak ya. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar ya. Dalam contoh tadi itu saya menggunakan ya ini Control Accepting Response ya. Bagaimana cara menginstalnya? Kita tinggal klik aja di sini. Ini kebetulan saya sudah install ya. Jadi ini coba saya uninstall dulu. Ini saya uninstall. Oke. Di sini untuk menginstall kita tinggal klik yang 3 titik tadi. Klik di sini, kemudian di sini ada pilihan install. Nanti di sini ada konfirmasi, kita klik aja continue. Biasanya nanti kita harus sign in dulu ke akun kita. Ini akun saya yang saya gunakan. Oke, kemudian saya low di bagian bawah. Ini. Nah, selesai sudah. Ini kalau saya tutup, saya silang di sini. Add-on tadi akan muncul di sini. Nah, Control Accepting Response. Ini kalau saya klik, ya, kita bisa masuk ke setting info, begitu. Ini masih working ya. Nah, muncul seperti ini. Oke, kita ulangi untuk set ya. Jadi untuk mengeset, di sini defaultnya ini ada tulisan Start Immediately. Ini harus kita buang dulu, ya. Artinya kalau start immediately itu timer ini tidak berjalan, dia otomatis akan start gitu ya. Tapi kalau ini kita buang, maka start immediately-nya hilang, akan muncul waktu start dan waktu stop. Ya. Jadi ini adalah tanggal di mana kita akan bisa diakses ya. Misalkan contoh di sini saya 21 ya. Jam 3 sore. Gitu ya, menitnya menit 00 gitu ya, atau mungkin 15
Jadi sholat asar. Kemudian kapan selesainya? Pada tanggal yang sama, tapi mungkin jamnya jam 4.30 misalkan. Ya. Saya membatasi 30 respon. Ya. Karena di tempat saya ada 30 mahasiswa. Kemudian time zone-nya, jangan lupa time zone-nya kita pastikan ini Indonesia GMT 7. Kemudian jika sudah save and implement. Jika sudah, ini bisa kita tutup hilang seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Ya. Selesai, ini ada nama formnya bisa kita sesuaikan ya. Nah, kalau sudah siap seperti ini, quiz ini bisa kita kirimkan ke siswa. Kita bisa klik send seperti ini. Ya. Kemudian kita bisa klik yang gambar link seperti ini ya. Nah, ini link. Ya. Kemudian linknya kan panjang begini ya. Kita bisa pendekkan pakai shorten URL. Begini ya. Ini bisa kita copy, kita kirimkan ke mahasiswa. Ini kita buka dari Firefox, link yang tadi saya buka. Seperti ini. Gini ya. Nah, ini belum bisa diakses. Kenapa? Karena baru bisa diakses tanggal 21 April. Nah, kita bisa menambahkan pesan di sini sebenarnya. Di sini. Nah, di sini add custom message. Kita diakses pada tanggal 21. Seperti ini, kemudian ini kita save. Ya. Ini kalau kita refresh di sini nanti pesan itu juga akan muncul. Ya. Saya kira itu demonya. Jika ada pertanyaan bisa nanti kontak saya secara langsung, kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Salam.